Video pesta pernikahan warga Indonesia yang viral hingga ke Malaysia mendapat kritikan dari netizen negeri jiran. Kritikan itu muncul karena kedua mempelai dan para tamu yang berjoget diiringi musik disco saat resepsi pernikahan berlangsung. Kritikan itu mulanya dilontarkan akun Twitter Malaysia Most Viral pada Kamis 13 Oktober 2022. Di video tersebut, tampak pesta pernikahan dimeriahkan dengan DJ, gemerlap lampu sorot, musik yang kencang, lantai dansa para tamu, dan juga sejumlah asap. Kedua mempelai juga terlihat berjoget mengikuti irama lagu EDM bersama para tamu pernikahan. Hingga Minggu 16 Oktober 2022, video tersebut telah mendapatkan 1,1 juta views, 1.280 retweet, dan juga 3.430 like. Beberapa warganet Malaysia merasa resepsi pernikahan seperti itu tidak pantas digelar secara agama. Namun ada juga yang mendukung dengan memuji kreativitas orang Indonesia serta meminta para pengkritik tidak usah memikirkan urusan orang lain. Netizen selainnya menanggapi bahwa apa yang dilakukan pasangan tersebut keren. Ada juga netizen Malaysia yang membela dengan mengatakan orang Indonesia tahu bagaimana bersenang-senang. Orang Indonesia disebut bisa ikut lomba dangdut sekaligus berdoa bersamaan. Unggahan itu juga tak luput dari sasaran netizen Indonesia. Sebagian mempertanyakan mengapa pesta pernikahan semacam itu dipermasalahkan. Demikian informasi dari Tribun Jateng Update. Saksikan terus Tribun Jateng Update hanya di channel YouTube Tribun Jateng.